sekarang saya sedang berada di tempat. Dan ini antusias masyarakat sangat. Nah ini bagi-bagi tadi dari. Organisasi masyarakat adat Dayak terbesar di Kalimantan, yang saat ini mungkin tidak asing lagi didengar oleh kalangan dan pelosok penjuru daerah di Kalimantan, bahkan nasional, yaitu organisasi Tariu Borneo Bangkul Rajak, merupakan bentuk pertahanan masyarakat adat Dayak, yang peduli akan adat istiadat dan budaya. Saat ini perlu adanya wadah, untuk melakukan gerakan dari masyarakat, dan anak muda yang mungkin belum tersentuh oleh kecanggihan teknologi untuk mengenalkan adat, budaya, tradisi dan sejarah. TTBR adalah organisasi anak-anak muda Dayak yang tergabung dalam satu kesatuan yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia. TTBR ini jadi wadah di mana mereka bersatu, saling berkomunikasi karena untuk menyatukan anak-anak muda Dayak bukanlah hal mudah karena tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya TTBR sebagai wadah untuk melestarikan budaya Dayak karena tidak bisa dipungkiri bahwa suku Dayak menjadi salah satu suku yang termarginalisasi bahkan dipandang sebelah mata karena berada di daerah-daerah terpencil. TTBR pun ingin menunjukkan eksistensi suku Dayak yang menjadi bagian dari satu kesatuan suku bangsa di Indonesia. TTBR turut berpartisipasi untuk memajukan Indonesia yang lebih baik dan dikenal di segala lini kehidupan. Anak-anak muda Dayak siap bergabung maju bersama dengan anak-anak muda lainnya untuk kemajuan negara Indonesia. Agar dapat memberikan tempat untuk para penari. Persiapan tarian Bangkule Rajak. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama persembahan tarian Bangkule Rajak berjudul Borneoku Patriotik Kita. Pemirsa, inilah persembahan tarian Tariu Borneo Bangkul Rajak atau TTBR yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara Bahopem Bide Bahana di Rumah Adat Radak, Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Diawali dengan Tari Jubata. Tari Jubata sebagai tarian perwujudan rasa syukur kepada Tuhan yang ditarikan oleh pria dan wanita Dayak, diawali dengan hempakan kaki kanan, berlanjut dengan hempakan kaki kiri, dan mengarah ke depan, kemudian membentuk lingkaran. Tari Jubata sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan penghormatan kepada yang dihormati. Kak Jubata kami Bapada, Kak Jubata kami Bapinta.
tanah dengan berjuta harapan, binua dengan alam maha dahsyat yang penuh dengan kemakmuran dan kedamaian. Borneo yang semakin disegani tatkala berdirinya kerajaan Bangkule Rajang. Kerajaan Bangkule Rajang didirikan oleh Patih Ramaga Dipakana yang sekarang dikenal dengan nama Samalantan. Raja Bangkule Rajang dari keturunan Nek Lopo, salah satunya adalah Patih Ramaga. Patih Ramaga memimpin dengan arif bijaksana dan senantiasa memperhatikan rakyatnya. Karenanya pada masa kepemimpinan Patih Ramaga, Kerajaan Bangkule Rajang dikenal kaya dan makmur dengan kelebihan harta dan tahta. Sampailah suatu masa di mana Bangkule Rajang dipimpin oleh Raja Singau, dan kala itu sudah diramalkan jika memiliki cucu perempuan maka kerajaan akan hancur dan akan terjadi peperangan antar sesama Dayak. Untung tak dapat diraih, malang pun tak kuasa ditolak. Raja Singau memiliki cucu perempuan, dan seperti yang telah diramalkan, maka terjadilah peperangan. Dan dalam pertikaian perang tersebut, Raja Singau dapat diselamatkan oleh panglima tertinggi yang bernama Nek Cobe.
Raja Singau adalah raja terakhir Bangkule Rajang. Namun semangat dan kecintaan kepada Bangkule Rajang senantiasa membara di hati rakyat Borneo. Hingga akhirnya hadirlah sosok Panglima yang pernah didatangi oleh sang raja bernama Satinggi atau Patih Tertinggi. Panglima yang kembali mengangkat kejayaan kerajaan Bangkule Rajang melalui Tariu Borneo Bangkule Rajang. Allah, sang Panglima Jila, Adil Catalina, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Tariu Borneo Bangkule Rajang dengan lebih dari 360 ribu prajuritnya adalah insan yang senantiasa anti radikalisme dan setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tariu Borneo Bangkule Rajang, TBBR, Jaga Negeri, Tariu! Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tarian Bangkule Rajang, Borneoku Patriotik Kita.